Kayaknya nggak tepat sayang. Jangan kayak gitu maksud aku. Sementara kita coba komunikasiin by phone dulu. Kalau kita temuin langsung, ngerinya dia ngerasa diintimidasi. Tambahin nomor Mbak ke HP aku. Gimana? Gue paling nggak bisa tolerir kalau ada cowok yang bersikap kurang ajar sama cewek. Tapi kalau gue tegur Ozi, Tian pasti curiga kalau lihat sikap gue. Maaf Mbak. Dong, Mbak. Saya mau pesan mineral water. Oh iya, ditunggu ya Mas. Makasih. Mbak, ini gimana Mbak? Udah Ozi, kayak ada pulsa aja lo ah. Ada bos. Oh ada. Ada. Belum juga dapat nomor lah. Robby. Diusir. Sorry ya semuanya, gue telat. Tadi mobil gue bermasalah. Tapi yang penting sekarang udah ada Marvel di sini. Plus dong. Bener banget. Dan skill fighting itu sangat-sangat bagus. Sudah teruji. Gue yakin, di geng Serigala, dia bisa menambah kekuatan kita. Gue harus bisa melebur di geng Serigala. Biar semua gak ada yang curiga sama gue. Ini selang bensin gue kenapa bisa lepas ya? Perasaan tadi baik-baik aja. Kalau gini terus nih, bensin gue pasti cepet habis. Jangan-jangan nih ulahnya Ian sama Gary. Mereka ngerjain gue. Mau cari masalah sama gue. Ada apa? Kok muka lu berubah? Dia nelfon. Kenapa gak diangkat? Siapa tahu penting. Yaudah lah. Gua angkat dulu ya. Halo. Halo, Dian. Sorry gua ganggu lu. Ada apa? Ada yang nantangin balapan dia. Gimana? Oh. Siapa orangnya? Namanya Mondi. Dulu dia mantan leader geng Serigala. Lo pasti kenal kan? Iya, gue kenal dia. Dia sekarang di klub Warrior. Mondi ngirain juara bertahan balap liar itu masih Semi, leader geng Galaxy. Dan gue lupa ngasih tahu Mondi kalau sebenarnya yang sekarang ini juara bertahannya adalah lo. Nanti juga bakalan tahu dia. Jadi gimana? Lo terima taruhannya si Mondi? Oke, gue terima. Oke, taruhannya apa? Taruhannya? Siapa yang menang bisa ngambil motor yang kalah. Gimana? Oke, kalau gitu gue konfirm dulu sama Mondi ya. Nanti gue kabarin lu lagi. Oke. Mas Benny. Mas, maafin saya ya, Mas. Mas, dengerin saya dong. Mas, jangan marah gitu. Mas Benny. Saya tuh paling gak bisa kalau ngeliat Mas Benny sikapnya dingin kayak gini, Mas, sama saya, Mas. Oke. Saya minta maaf ya, kalau saya belum bisa menjadi istri yang sempurna, belum bisa jadi mama yang hebat, bahkan saya mengecewakan Mas Benny. Tapi saya janji saya akan menjaga sikap saya akan menjaga perkataan saya. Maafin saya ya, Mas. Udah lah, gak usah dibahas. For sure kita harus bahas ini dong, Mas. Saya gak mau kalau Mas Benny berpikiran bahwa saya gak sayang sama Reva. Saya sayang sama Reva. Kalau kamu memang sayang sama Reva, gak mungkin lah bisa ngomong kayak tadi.
Iya, sekali lagi saya, Mama Hilda, minta maaf ya sama Papa Benny tersayang. Mama Hilda akan janji untuk jaga sikap, gak ngomong sembarangan soal hubungan Reva, dan akan selalu sayang banget sama Reva seperti saya menyayangi anak saya sendiri. Ya. Mas. Mas. Mas Benny. Kayaknya Tata duluan aja nih gue gantiin. Loh, kenapa Tata udah bareng sama kita aja? Aduh, gak mau ah. Soalnya tadi pagi tuh Tata gak sarapan. Laper banget. Jadi Tata duluan aja nih gue gantiin. Yaudah, Kak. Yaudah. Bye-bye. Bye. Ya, kasih. Oh iya. Aku jadi keinget sama Marvel. Iya benar. Coba kamu kontak dulu deh. Ya, semoga aja dia jawab ya. Soalnya aku khawatir banget dia beneran ikut join geng Serigala. Iya, yeah, aku coba. Gak bisa ya? Masih sama aja. Nomornya belum bisa dihubungin. Aduh, terus gimana dong? Apa kita langsung samperin dia ke apartemennya aja? Kayaknya gak tepat, sayang. Jangan kayak gitu, maksud aku sementara kita coba komunikasiin by phone dulu. Kalau kita temuin langsung, ngerinya dia ngerasa diintimidasi. Iya sih. Tapi ya udahlah, di luar masalah Marvel, mending kita mikirin yang lebih penting. Soal dinner sama papa kamu gimana? Oh iya, aku baru ingat kalau aku belum ngabarin papa soal ini. Ya udah, coba kamu hubungin papa, kamu ngomong sama dia. Siapa tahu papa bisa kan? Ya udah, aku telepon dulu bentar. Ya. Mas. Halo, Cutie Pie. Cutie Pie pasti Reva. Mas Benny ini sering banget sebut nama itu kalau dia panggil Reva. Nyebelin deh. Aku ganggu waktu papa nggak? No, nggak sama sekali. Kenapa sayang? Kamu ada masalah lagi? Enggak kok, Pa. Aku baik-baik aja. Aku lagi di kampus nih sama Boy. Ah, syukurlah kalau gitu. Ada apa, sayang? Malam ini papa sibuk nggak? Ada waktu nggak? Kenapa emangnya? Jadi gini, Pa. Boy itu ngajakin papa dinner bareng sama kita karena Boy pengen papa lebih deket sama dia. Ya kalau papa nggak keberatan, papa ikut dinner bareng kita ya? Boleh. Papa juga nggak keberatan. Malah papa tuh seneng diajak sama kalian berdua. Alhamdulillah kalau papa bisa dinner bareng sama aku sama Boy.